Halo Auto Lover, balik lagi bersama saya Mahmudi Prastia. Masih di channel yang sama di otomotif.net. Nih, di belakang kita nih ada alat unik banget. Nih, untuk mesinnya simple banget ya. Ini seperpartnya gampang banget dicari di sini, bro. Dan ini 4x4 ya. Bisa jalan roda depan juga belakang. Untuk dam ini untuk muatan bagus banget. Bisa berkapasitas di angka 1 ton lebih. Dan nanti bakal kita review lengkapnya. Pada saat ini mungkin baru bisa kita lihat contoh. Ini masih yang baru. Kalau pas nanti waktu kerja demplon pas di lokasi, bakal kita buatkan konten yang berbeda. Oke, jangan di skip. Simak video lengkapnya di otomotif.net. Alat baru banget, bahkan nanti untuk review lengkapnya nanti bakal kita lihat tentang gimana cara menjalankannya, terus alternatif seperpartnya gimana. Tapi jangan lupa selalu simak video ini sampai lengkap di channel otomotif.net. Oke, Auto Lover, balik lagi masih di channel yang sama di otomotif.net. Ini mohon maaf teman-teman kalau suara agak berisik karena kita berhadapan langsung dengan jalan SM Amin atau Arengga 2 ya, bypass langsung berhadapan. Nah, di depan kita ini ada alat traktor ya, tapi unik banget nih. Jadi referensi banget bagi teman-teman yang mungkin lagi punya kebun sawit ya, bagus banget nih untuk referensi. Kita keliling ya. Jadi untuk roda kemudi memang alat traktor banget ya. Alat traktor banget, terus untuk belakang itu berkapasitas bisa di angka 1 ton lebih. Dan dia sudah pakai dam. Untuk belok-beloknya tengah dia pakai seperti patah pinggang gitu. Ini unik banget nih. Nanti kita coba review detailnya. Ini kita dari samping kanan ya. Nah, kondisi kayak gini. Oke, langsung aja kita lihat. Pertama, kita lihat di bagian mesin dulu. Nah, di bagian mesin. Ini mesin ini bisa jadi kayak dompeng ya. Tapi ini kalau kata tadi showroomnya ya. Kata yang marketing di sini. Ini persamaannya dengan mesin Yanmar untuk spare part-nya. Dan dia sudah double starter, bisa start pakai manual nih, pakai manual seperti ini, dan juga sudah ada ini starter otomatiknya nih, ini starter. Jadi nggak perlu ngengkol lagi. Tapi kalau mungkin lagi akinya tekor, mungkin bisa dipakai start manual nih, ada di sini. Ini tipe RD140N.
atau mungkin di bawah 195 atau di bawah itu ya, karena mesin ini serinya kan seperti itu. Dan untuk spare part-nya kan mudah banget, di setiap kota ada kok dijual spare part-nya, ini mudah banget, dan bloknya juga nggak cukup besar-besar banget nih. Oke, kemudian kita untuk sasisnya, frame ya, frame dia tebel-tebel banget besinya, dan dia udah support 4x4. Jadi dia untuk kapasitas mesinnya ini, kalau HP diglobalkan menjadi 14 HP. Itu pakai hose, kita keliling aja dulu, dan ini saringan hawa ada di sini, untuk mesinnya aja kita. Dan dia sudah radiator, Mas Bro. Ini udah radiator. Jadi tinggal isi aja nih, air radiatornya bisa diisi dari atas sini. Dan kemudian ini ada lampu juga untuk penerangan mungkin kalau pas malam hari ya. Dan ada beberapa belting untuk pemutar gardan belakang ke transmisi ya. Ada dioper sama gearbox di belakang, dan di atas itu ada untuk hidrolik untuk dam ya, sama untuk beloknya, karena beloknya dia pakai hidrolik patah pinggang. Dan untuk bannya, roda baut rodanya ada 5 menggunakan wind pruder. Berarti ini kode bannya, Bro. Dan 29x12,5/15. Nggak tahu nih kode ban traktor, mungkin seperti ini. Dia untuk bannya made in dari Cina. Ya, kita lihat di eksteriornya aja dulu. Ini dia udah ada spakbornya, juga ada nanti untuk rumah-rumahnya kayak gitu ya. Dan di sini untuk beloknya ini menggunakan patah pinggang. Nah, ini mungkin untuk mengoper gigi depan, gigi belakangnya. Ini patah pinggang, jadi langsung ke gearbox nih. Dia yang mengoper nih ke gardan belakang nih. Ini, Bro. Nih, langsung dioper ke gardan belakang. Ini ada gearbox-nya di sini, dan belok-beloknya patah pinggang. Oke. Terus ini untuk damnya ini kapasitas dia 1 ton lebih. Jadi lumayan banyak untuk teman-teman ya. Untuk perusahaan cocok banget nih. Dan dia selain itu tadi bareng kita lihat ya. Ini bisa ngejek ke atas. Bisa naik ke atas. Jadi kalau untuk dam truk saya nyampe ini. Ketika mungkin ada muatan, langsung dia dijam dan dibuang ke bak dam truknya. Kalau ini langsung umpama untuk langsir, seperti itu ya. Oke, terus kita ke arah sini di bagian buritan. Kita lihat ini seperti ini. Ini gardannya. Ini gardan belakang ya, seperti ini. Unik, Bro ya. Jadi solusi bagi teman-teman yang punya kebun banyak atau mungkin perusahaan. Ini cocoknya perusahaan lah ya, yang seperti ini nih. Nah, ini untuk di bagian baknya seperti ini. Jadi dia nggak ada pintunya. Ketika naik dia langsung tuang seperti itu. Ya, kebetulan kita bareng sama Hazel Motor Channel. Alatnya baru datang, sebelum ini diantar langsung di drop ke tempatnya, kita review dulu. Simple aja. Dan ini untuk jacknya ada berapa jack? 1, 2, 3. 1 untuk naik ke atas dan 1 untuk ngejack, ngedam apa, baknya ini. Ya, simple banget. Dan untuk bodinya kecil, mungil. Ini kalau dipasang mesin 4 silinder lebih keren lagi nih, Bro. Ya, unik banget nih. Ini dan ini untuk akinya, mereknya merek Cina, Bro. Jadi untuk akinya, untuk start mesin yang di depan. Nah, ini yang saya bilang tadi, patah pinggang. Jadi yang belok tuh ban sama badan ini langsung ikut belok, Bro. Jadi ikut belok, itu yang saya bilang patah pinggang. Nah, untuk pemutar ke gearbox belakang, ini ada crankshaft di tengah-tengah ini. Ini untuk ada rem tangannya juga. Ya, terus kita ke bagian instrumen sini. Dia juga sudah pakai rumah-rumah nih, seperti ini nih.
Tapi ini kalau dikasih 4 silinder, terus dipasang AC, wah keren bro. Semakin betah aja di lokasi kan. Nah, ini untuk instrumen digital. Ya, instrumen digital. Jadi ini untuk kuncinya kita hidupkan. Dan setirnya masih kayak gini. Tadi saya sempat mencoba. Ini pakai kopling, close ya. Terus di sebelah sini, ini untuk rem dan itu untuk gas. Simpel banget sih ya kalau menurut aku. Jadi rekomendasi, ini ada di atas ada kaca spion juga tuh. Kiri kanan sudah lengkapi dengan spion. Cuma memang nggak ada kaca karena ini kan memang diperuntukkan untuk lokasi. Jadi cukup dengan seperti ini saya rasa udah simpel banget. Ini bagi saya ya. Tapi referensi bagi teman-teman yang mungkin lagi banyak ini ya, kebun atau perusahaan. Sekarang perbandingan bro, kalau kita pakai single cabin bro, ya memang single cabin itu alternatifnya bisa di lokasi, bisa juga di perkotaan. Namun kalau ini kan cukup di lokasi aja. Tapi anti slip nih kayaknya ini bro. Unik ya, kecil, unik. Jadi untuk teman-teman yang mungkin lagi mau membutuhkan, boleh langsung telepon nomor yang saya cantumkan di deskripsi. Ya, panjang banget setara dari sini ya. Ini kita puteri, bannya juga simple. Jadi kalau ada di tempat lain tuh bannya ditambahi dengan kayak rantai gitu. Jadi gampang banget kalau di lumpur, pas di lumpur dia bisa apa? Pas memang nggak mampu dipasang rantainya itu. Joknya ini karena masih baru bro, ini masih dibungkus, masih ada safety beltnya lagi nih, keren ya. Ini transmisinya aja, transmisinya ini kayak transmisi mobil 5 percepatan plus satu mundur. Nah ini untuk apa ini 4x4-nya nih? Ada 4 speed juga sama mundur. Iya. Ini ada R, jadi ini untuk kali empatnya. Totalnya 9 ya, 5, 4. Ya kalau ini kan ada gigi halusnya biasanya seperti itu iya, sih. Iya. Ya kalau untuk 4 kali empatnya. Dan ini untuk rem, ini fuse-nya di sini. Dan ini untuk dam belakang. Jadi, oke, mungkin itu aja teman-teman ya review simple untuk alat ini. Nanti kalau pas lagi kerja dan ada alat baru, boleh nanti kita buatkan konten terbaru lagi. Oke teman-teman, jadi bagi siapa saja teman-teman atau mungkin perusahaan yang membutuhkan unit ini, silakan telepon number ya, saya cantumkan di deskripsi. Mungkin itu aja review simple untuk alat yang namanya Bada ini. Sampai jumpa nanti pas proses kita di kebun waktu bekerja dan seperti apa cara kerjanya. Oke, saya tutup dengan assalamualaikum. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.